sekarang kamu harus nyeduh kan gara-gara hujan. Kalau kamu naik mobil, kamu kan gak bakal kehujanan. Lihat aja, kamu harus bercermin sama Mas, mantan aku. Sekarang gue punya mobil, mobilnya keren lagi. Wah, kamu pekerja keras banget ya. Juga mobilnya orang tuanya. Mobil orang tua. Udah di sini. Berhenti dulu. Pakai hujan lagi. Aku nggak mau sampai bajuku basah-basah gini. Ya gimana lagi hujan. Bawa antel nggak ya? Kamu sih nggak beli mobil gitu, kek. Ya namanya kita berusaha dari nol, nggak bawa antel lagi. Ya kan aku bisa basah-basah kayak gini. Kalau nggak kehujanan pasti kepanasan. Ya mau gimana lagi keadaanku kayak gini, Vin? Ya kamu setidaknya beli mobil, Ra. Bersabarlah, aku masih berjuang untuk itu. Aku kerja untuk apa? Ya untuk itu juga kan. Siapa yang gak mau? Aku juga mau jadi orang kaya aja, udah sukses, punya mobil. Tapi untuk saat ini ya masih kayak gini, mau gimana lagi? Terima aja. Kamu juga harus bersyukur lah. Jangan bersyukur gitu. Apanya? Cowoknya teman-temanku pada punya mobil. Mereka gak kepanasan, gak kehujanan, gak kayak kita. Kita kayaknya, ya ampun, gini banget deh. Ngapain hidup aku. Ngapain juga gengsi, kalau kamu sayang sama aku ya gak perlu gitulah. Ya tapi kan setidaknya lah kamu punya mobil satu aja gitu. Kalau aku punya duit, sudah dari dulu aku beli mobil. Tapi aku basah-basah kayak gini gimana penampilanku? Pergi ke rumah teman-temanku. Aku pinjam bank juga, bankku juga banyak. Karena aku habis beli rumah yang kemarin kan, kamu tahu sendiri. Ya, pelan-pelan lah, setidaknya satu-satu. Rumah dulu, mobil, baru mobil. Sekarang ya aku nggak tahu, aku nggak mau tahu alasanmu apa. Yang penting kamu harus dapat mobil, bisa beli mobil, biar kita nggak kehujanan lagi, biar kita nggak kepanasan lagi. Ini kan juga untuk sementara, kan musim hujan gini aja kan. Sementara apanya? Kita berapa kali kayak gini? Aku dibuat kehujanan kayak gini sama kamu. Ya mau gimana lagi, Vin? Usahamu gitu-gitu aja. Acaranya masih jam 2 kan, ya. Mepet telat-telat dikit enggak apa-apa lah. Mending kamu WA temanmu dulu, bilang kalau masih di jalan. Iya, masalahnya tapi aku penampilanku amburadul sekarang. Iya. Gimana daripada kita terus kamu tambah basah kuyup? Kan enggak lucu juga kan di rumahnya temanmu kayak gitu. Mending kamu WA aja temanmu, bilang kalau kita telat. Terus kita mau lama-lama di sini gitu. Terus gimana? Terus gimana? Mending tunggu aja, teman-teman pasti ngerti lah. Masih hujan gini kok. Ya emang teman-temanku mesti ngerti, cuma akunya aja yang gengsi. Dari dulu naiknya motor. Lagian teman-temanmu kan juga pada tahu kita punyanya hanya motor doang. Mereka juga gak ngebully kita kan. Udahlah, kamu syukuri aja yang ada kalau emang bener-bener kamu sayang sama aku. Biar aku tambah sayang sama kamu, kenapa gitu kayak kamu beli mobil gitu. Vin, dari tadi kamu yang diomongin mobil aja. Aku udah bilang kan, ya udah, aku suatu saat akan punya juga mobil. Tapi untuk saat ini. Suatu saat, kamu bilang suatu saat. Dari dulu omonganmu suatu saat. Mana buktinya mana? Udah. Gak usah nyerocos. Aku tahu kalau kamu lagi kesel kayak gini memang. Udah, sama mana-mana omongannya. Yang penting kita, ya kita kan udah jalan rumahnya menemukan. Tinggal nunggu hujan reda aja. Malah di pinggir jalan kayak gini lagi. Terus mau neduh di mana lagi? Adanya di sini. Ya kan malu, Mas, kalau sampai aku kelihatan teman-temanku. Mereka pada jalan naik mobil sama cowoknya. Teman-temanmu juga enggak semuanya punya mobil kan? Hanya 1-2 orang aja yang punya mobil kan? Ya udah, kita pede aja lagi. Daripada memaksakan diri tapi kamu emang enggak ada usaha-usahanya gitu. Ya ampun. Aku udah bilang sama kamu, aku udah banyak bangkin, baru ambil rumah juga, seenggaknya satu-satu lah. Kamu mau, ntar aku beli mobil, tapi utangku banyak, malah ditagih debt collector. Oh, kamu bisa jual apa gitu, kek? Biar apa yang mau dijual? Aku gak punya apa-apa lagi, kalau ada yang mau dijual ya aku jual tanah atau apa. Tapi untuk saat ini aku gak punya apa-apa. Ya udah, mending kita sabar aja dulu. Aku nabung kok untuk itu. Lagian kita kan juga untuk nyiapin
kita ke depannya gimana, pernikahan atau gimana kan gitu kan. Halah, nggak usah mikirin pernikahan-pernikahan, kalau kamu beli mobil aja nggak kelar. Nggak usah lah, nggak kesampean juga beli mobil. Ampun. Susah banget kamu. Lagian apa ya, kayak gini-gini, hubungan kayak gini nih, materi bukan jadi acuan untuk bahagia juga. Ya, materi nomor satu lah mas, aku butuh rumah, aku butuh mobil, aku butuh segalanya lah. Ya kamu harus bisa nuruti apa yang aku mau. Ini, aku kasih contoh. Banyak, tahu kan artis-artis yang kaya-kaya, dia cerai juga. Berarti mereka nggak bahagia juga kan dengan kekayaannya mereka. Bukan dari itu aja. Udahlah, kita nikmati kayak gini aja dulu. Malah aku seneng kayak gini, kita malah punya cerita. Kita jalan kayak gini, hujan-hujanan. Ya udah, kamu aja yang ngerangkai cerita, aku mau gak. Terus maunya kamu apa? Ya aku gak mau kehujanan kayak gini lagi, gak mau tahu. Intinya kan cuma tinggal nunggu doang kan, tinggal bersabar doang kan. Kamu nunggu hujan, ntar lagi reda, udah kita berangkat. Aduh, kalau kayak gini ceritanya mending aku ngubungin temanku aja. Hubungin teman siapa lagi, Fi? Udah lah, tunggu aja. Tadi lagi juga reda, cuma tinggal dikit lagi kan. Ini kan cuma tinggal gerimisnya aja. Ya aku mau minta jemput sama temanku aja, yang punya mobil gitu. Biar aku nggak kehujanan lagi, cepet nyampe, iya kan? Terus aku? Ya bodo amat. Terserah kamu kemana, wes. Itu yang kamu bilang setia sama aku. Kalau kamu ngomong, aku pasti bakal setia ya, sama kamu. Ya kan aku ada acara, sedangkan kamu nggak bisa nganter aku sampai... Bukan nggak bisa, tapi kan kendala cuaca juga, Vin. Iya, karena kamu bawa motor. Terus kalau kamu sama temanmu? Terus aku nggak ikut ke temanmu juga gitu, ke acaranya temanmu? Ya nggak usah lah, terus sepedanya mau ditaruh sini gitu. Motornya kamu taruh sini, nggak mungkin kan? Ya udah, kamu balik kanan aja. Ampun, kamu segitunya ya sama aku. Udah lah kalau ngomong kamu, kalau habis aku beli-beliin apa, ngomong. Aku sayang sama kamu, aku... bakal setia sama kamu, tapi kayak gini aja kamu udah kayak gitu. Ya makanya kamu harus nurutin aku. Aku tuh butuh segalanya, kamu harus nurutin semua yang aku mau. Kan tinggal nunggu waktu aja, Vin. Ya kan, kan udah bilang sabar dulu. Pina. Tuh, mana sih? Enggak lagi. Ini kayaknya udah enggak begitu deres deh. Ayo kita jalan deh. Ya elah, kayak gini kayaknya bilang enggak deres. Deres lah masih. Apanya? Enggak kira ini juga kan, enggak kira. Loh, ini kayaknya mantanku. Vin. Siapa? Hey Didan. Kamu ngapain di situ? Siapa? Ya mantanku lah, lihat aja mantanku punya mobil lah, kamu punya motor. Bentar ya. Aku parkir mobil dulu. Iya. Terus kamu sama mantanmu? Apa sih? Kamu gak menghargai aku buat deh. Wow, mobilnya keren lagi. Dia pasti sukses. Dia pasti pekerja keras. Nah, mantanku aja punya mobil. Aku gengsi lah. Apalagi ketemu mantanku di pinggir jalan kayak gini. Ya kamu seharusnya mikir lah, dia pasti pekerja keras. Udah, selama ini dia gak apa-apa sama kamu. Dia gak apa-apa gak kerja. Ya tapi mana hasilnya? Itu sih, namanya proses lah. Hai. Hei. Kamu apa kabar? Apa kabar? Gila. Alhamdulillah, aku baik. Oh iya, aku juga baik. Ini... Ferry. Pacar kamu? Iya, pacarnya dia. Beneran, Mas. Terus? Vin, ini hujan-hujan kayak gini loh. Kamu ngapain di sini? Iya, oh, kamu neduh. Karena iya. Naik motor ini. Uh-uh. Ini motor masnya. Ini motor Vina. Kamu kenapa? Vin, kamu setelah putus dari aku, kamu dapetnya kayak gini. Hah? Gak perlu gitu. Dia kan sama aku sayang sama aku kan. Meskipun aku begini. Hah? Kamu bilang sayang? Oh, sayang. Selama ini? Ya kamu harus ngasih aku mobil, baru aku bilang sayang sama kamu. Oh. Untuk aku. Karena aku udah bilang materi itu nomor satu.
Jadi ukuran saya tuh buat kamu dalam teri, mobil gitu. Yang begitu juga, masa ngebiarin pasanganmu kepanasan, kehujanan kayak gini? Nah, bener tuh. Sekarang nih kan lagi hujan. Sekarang kamu harus nyeduh kan gara-gara hujan. Kalau kamu naik mobil, kamu kan gak bakal kehujanan. Lihat aja, kamu harus bercermin sama mantan aku. Sekarang gue punya mobil, mobilnya keren lagi. Wah, kamu tuh kerja keras juga banget mobilnya ya orang tuanya. Mobil ya, orang tua. Aku nih kerja, Mas. Aku nih sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki ya, aku itu harus kerja. Kerja keras, dan ini hasil aku. So penting aja. Pakai telepon kayak gitu. Emang kamu dari tadi di sini? Iya, aku lama banget di sini. Kasian banget kamu ya. Langsung aja yuk. Ini udah gak terlalu deres kok. Oh, ya udah kalau gitu kamu sama aku aja. Ayo. Emang enggak sibuk, enggak ada acara lain. Oh, enggak ada. Sekarang aku itu lagi free. Kita sama-sama lagi masak dan mulai aku. Oh iya. Dia pacarku. Jangan terserah aku, mau sama siapa. Sebagai laki-laki kita harus saling menghargai. Dan di sini saya lebih menghargai pacar Mas, karena pacar Mas di sini tuh kehujanan, kasihan. Saya menghargainya biar dia bisa naik sama saya naik mobil. Gak kehujanan kan? Nah. Ya terserah kamu sih, Fit. Kalau kamu menghargai aku ya kamu gak bakal nolak. Ya emang aku terserah aku lah. Aku gak mungkin hujan-hujanan kayak gini sama kamu. Lagian ini udah reda, Vin. Reda apanya? Lihat sendiri coba. Mas, masih hujan loh, Mas. Kasihan ceweknya. Mending sama saya aja. Ya kan? Ya udah, kalau emang maunya kamu gitu. Ya udah kamu, kamu, kamu tinggal balik kanan, enggak susah kan? Lagian kamu nih ya, cowok kan. Ngapain naik motor metik kayak gini? Lah, ini bukan motorku, motornya dia. Ini motor kamu. Iya, makanya dia minjem ke aku motornya. Lah, terus mau? Kamu gak punya motor? Ya punya lah di rumah, cuma aku udah jemput. Kemana-mana, setiap jalan ya pakai motorku lah. Pasti motornya jelek ya, makanya dia pakai motormu. Ya itu. Pasti dia malu, mungkin ya? Bisa jadi sih. Ya udah, tapi aku gak terlalu menyesal juga sih. Aku gak terlalu menyesal, kayak gini sama kamu, kamu kayak gini sama aku. Terus? Dari sini aku bisa lihat kamu kayak gimana. Ya, yang kamu pandang adalah materi kan? Ya udah, ya, kalau kamu mau jalan sama dia silahkan. Ya, ya. Motormu aku tinggal sini, aku minta jemput aja. Loh? Terus gimana? Terus gimana? Ya udah bawa aja motormu gimana? Udah, kamu santai aja. Ini motor kamu. Ntar aku suruh teman aku jemput deh. Apa? Kamu nggak usah keberatan kayak gitu. Halo, Do? Gimana? Oh, bisa jemput aku nggak? Nggak jauh dari rumah. Ini di Jalan Pelita, aku nggak pakai helm juga kok. Oke. Oke. Yuk. Ya udah, aku tinggal aja. Kalau kamu nggak mau jalan sama aku. Halo, bro. Gimana? Oh, ya. Tolong dong. Eh, udah ya. Aku tinggal ya. Hah? Kamu sama siapa? Sama sopirku lah. Hah? Ini mobilku, Vin. Sebenarnya aku mau kasih surprise sama kamu. Kalau aku udah punya mobil. Tapi adanya kayak gini, ya udah. Sopir? Gak jadi. Lah, kak, kamu, Mas, lah, Mas Ferry punya mobil. Gimana sih ceritanya? Iya. Katanya dia gak punya mobil. Dia bilangnya mau ngasih surprise tadi. Ternyata Mas Ferry punya mobil. Sama aku aja. Atau kamu mau gak jadi deh. Mending aku cari lain aja. Udah kamu bawa aja sendiri ya. Loh, kamu mau biarin aku di sini hujan-hujanan? Masih ada urusan. Wah, gak tahu diri kamu. Didan. Didan, parah sih ninggalin aku sendirian. Hujan-hujan, Didan,
Kamu beneran mau ninggalin aku? Diden!